Assalamualaikum. Okey, murid-murid tahun 2, hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu unit 8 dengan tajuknya ialah campuran. Cikgu buat awal ni. Campuran. Jadi, apakah yang perlu kita tahu tentang campuran ni dan apakah kepentingan campuran? Jadi, inilah yang akan kita pelajari. Ini mari kita lihat tiga situasi yang ada di dalam buku teks awak. Kita lihat situasi yang pertama. Wah, banyaknya duit. Duit dalam tabung. Cikgu percaya dalam tabung kamu pun ada banyak juga duit macam ni. Jadi, kalau diasingkan begini, okey beginilah disusun ikut duit 10 sen, 20 sen, 50 sen, RM1 dan juga duit kertas, barulah duit mudah untuk dikira berbanding dengan kita longkukkan saja macam mula-mula ni. Pecah tabung dan longkukkan. Okey, kita ke situasi yang kedua. Boleh buat teh ataupun kopi. Kita perlu tapis dahulu sebut teh yang ada di dalam dalam bekas teh ni. Dan mungkin sebab apa? Sebab selepas kita tapis sebut teh yang ada di dalam teko, air yang ada di dalam cawan ni, tengok, sekarang telah tiada hampas teh dan barulah senang untuk diminum. Jadi apa kepentingan dia? Kita dapat minum air teh yang lebih bersih. Baik, kita ke situasi yang ketiga. Okey, soalannya, tepung perlu diayak dahulu. Kenapa pula kita nak ayak? Ini pengayak dia yang warna yang dipegang. Ini ialah pengayak. Jadi kenapa tepung ni perlu diayak? Sebab kita perlu mendapatkan hasilnya, iaitu hasil tepung yang halus dapat diasingkan daripada yang kasar. Jadi cikgu dah berikan tiga contoh. Boleh tak awak fikir dan awak berikan sebab mengapakah bahan-bahan di dalam campuran di atas diasingkan? Sebab apa Okey, mestilah sebabnya untuk memudahkan penggunaan kita mengikut situasi. Tadi kita telah lihat bagaimana kepentingan untuk kita mengasingkan bahan-bahan yang bercampur. Dan sekarang kita akan belajar pula bagaimana kaedah mengasingkan campuran. Baik, awak akan belajar beberapa kaedah untuk kita mengasingkan campuran. Jadi mari kita lihat. Lihat makanan ini ada campuran muruku dan kacang. Okey, muruku yang berwarna kuning ni dan kacang yang berwarna hijau. Warna hijau ni lah kacang. Ada orang suka makan muruku sahaja dan ada orang suka makan kacang sahaja. Jadi bagaimanakah cara untuk kita mengasingkan? Kalau kita lihat di sini pun, seorang suka makan muruku, saya suka muruku tetapi saya tidak suka makan kacang. Saya juga suka kacang. Dah ada perbezaan kesukaan makanan antara kugen dan juga kanang. Jadi bagaimanakah kugen dan kanang hendak mengasingkan campuran muruku? Okey, sebenarnya terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk mengasingkan bahan ataupun mengasingkan campuran. Tetapi kugen dan kanang, kugen dan kanang boleh mengasingkan campuran kacang dan muruku dengan cara menyisih. Okey, dengan cara menyisih. Jadi bagaimana cara menyisih ni? Okey, cara menyisih akan ada tunjukkan di sini Kacang untuk awak, muruku untuk saya. Itu kata kugen. Kanang pula akan memilih menyisihkan. Kanang akan mengambil kacang sahaja, manakala kugen akan mengambil muruku sahaja. Okey, muruku untuk kugen dan kacang untuk kanang. Ini cara yang paling mudah untuk menyisih. Tapi menyisih ni untuk objek-objek yang besar sahaja. Ok,
Okey, mengapakah campuran ini sesuai diasingkan dengan cara menyisik? Ini kerana kacang dan muruku mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Inilah sebab dia mempunyai saiz yang besar dan juga bentuk yang berbeza. Inilah menyebabkan kita boleh gunakan kaedah menyisik. Jadi, tahukah kamu cara untuk mengasingkan campuran yang lain? Ini bagi objek yang besar, kita boleh menggunakan kaedah menyisik. Kita lihat situasi satu. Situasi satu, seorang anak bertanya, "Mak, nak buat apa ni?" Maknya menjawab, "Mak nak buat kek hari jadi ayah." Dia nak buat kek hari jadi ayah. Tetapi tiba-tiba adiknya mencampurkan kismis tepung. Adik dia dah campurkan kismis ke dalam tepung. Jadi dah bercampurlah tepung dan juga kismis. Tengok kan dah bercampur, kata si abang. Ada kismis, ada tepung. Okey. Bagaimanakah Kugan boleh mengasingkan campuran kismis dan tepung ini? Mudah sahaja, iaitu dengan menggunakan alat ajaib yang bernama pengayak. Okey, pengayak. Jadi apabila menggunakan pengayak, tepung dapat diasingkan dengan segera dan kismis dapat dikeluarkan daripada tepung. Jadi selesai masalahnya. Kugan mengasingkan campuran tepung dan kismis dengan cara mengayak. Inilah pengayak di atas tadi ni. Mengapakah Kugan memilih kaedah itu atau memilih cara itu? Okey, ini jawapannya. Mengayak boleh mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Okey, tadi kita telah melihat bagaimana kaedah menyisih dan juga mengayak dilakukan. Sekarang kita lihat situasi 2. Situasi 2 ni berlaku di tempat permainan pasir yang ada di rumah seseorang. Okey, baik. Kenapa kotak klip kertas abang ada di sini? Abang tanya adik dia sendiri. Kotak klip kertas. Klip kertas abang sudah bercampur dalam pasir. Kata si adik lelaki. Dah jadi masalah kan? Klip kertas di dalam pasir ni kalau dibiarkan lama-lama dia akan berkarat dan boleh menjadi berbahaya. Okey, jadi bagaimanakah Kanang boleh mengasingkan campuran ini? Jadi, Kanang mengasingkan campuran klip kertas dan pasir dengan menggunakan magnet. Menggunakan magnet. Ini dia magnet dia. Dengan menggunakan magnet, Kugan boleh memasukkan magnet ke dalam timbunan pasir dan magnet akan menangkap klip kertas. Dan boleh magnet ni boleh mengeluarkan klip kertas daripada dalam pasir. Jadi inilah kaedah ketiga untuk kita mengasingkan campuran. Okey, sudah 3 kaedah yang awak tahu. Seterusnya untuk situasi 3. Okey. Seorang murid, budak lelaki, dia telah membeli seekor ikan mas. Okey. Tetapi apabila dia balik rumah, didapati akuarium dia ni, akuarium lama ini dah kotor. Banyak campuran pasir dan serpihan kayu reput di dalam akuarium dia ni. Jadi, bagaimanakah campuran batu dan serpihan kayu reput yang ada dalam
ekonomi boleh diasingkan. Okey, senang sahaja ya. Kita boleh mengasingkan campuran ini secara mengapung. Kaedah yang seterusnya. Okey. Bahan-bahan yang kotor yang ada dalam ekoran lama ni dapat diasingkan dengan cara mengapung. Jadi, kenapa kita boleh gunakan mengapung? Kerana serpihan kayu reput boleh terapung di atas air. Jadi, apabila dia terapung di atas air, kita dapat keluarkan serpihan kayu reput dengan lebih mudah. Okey, ini kaedah. Masukkan air ke dalam akuarium dan kacau campuran. Kacau campuran ini berhati-hatilah ya. Kacau campuran ini. Dan apabila air telah hilang dia punya kocakan, serpihan kayu akan berada di bahagian atas dan kita boleh keluarkan. Kita boleh gunakan sudu ataupun boleh gunakan penapih. Jadi, kita dapat asingkan serpihan kayu reput ni dengan mudah. Batu dan juga pasir dia akan berada di bahagian bawah akuarium. Jadi apabila akuarium kita dah bersih daripada serpihan kayu reput, bermakna ikan kita akan dapat diletakkan dengan selamat di dalam akuarium dan kelihatan cantik. Akhir sekali, kita dah belajar 4 kaedah mengasingkan campuran. Jadi kita lihat kaedah yang kelima dan kita lihat situasi 4 . Penyiasatan ini memerlukan cecair berwarna daripada kelopak bunga raya. Ini kelopak bunga raya inilah. Jadi, bagaimanakah cecair ini boleh dihasilkan? Jadi, cara untuk mengasingkan cecair daripada kelopak ialah dengan cara tumbuk kelopak bunga raya dan larutkan dengan air. Kemudian turas. Okey, turas inilah kaedah yang seterusnya, yang kelima. Bagaimana kaedah turas? Okey, kita lihat di sini. Okey, turas campuran ke dalam kelalang kon dengan menggunakan kertas turas. Okey, kertas turas. Kertas turas ni dia berbentuk bulat dan daripada bentuk bulat ini kita akan lipat menjadi bentuk sebegini dan kita letakkan di dalam corong turas. Setelah kertas turas diletakkan ke dalam corong turas, cebisan kelopak bunga raya akan tertinggal di atas kertas turas. Okey, cecair ini dituangkan ke dalam kertas turas yang berada di dalam corong turas yang diletakkan di dalam kelalang kot. Okey, cecair berwarna akan terkumpul di dalam kelalang kot. Okey, dengan cara menuras kita dapat mengasingkan cebisan kelopak bunga raya dengan cecair bunga raya. Okey, ini kaedah turasan ataupun kaedah kertas turas. Setelah dua pelajar itu telah berjaya mengasingkan cecair bunga raya dan cebisan kelopak bunga raya, cikgu pun bertanya, mengapa kamu mengasingkan campuran ini secara menurasnya? Murid bijak ini pun berkata, dengan menuras, bahan pepejal boleh diasingkan daripada bahan cecair. Menuras ni dapat mengasingkan bahan pepejal dan juga bahan cecair. Jadi, campuran boleh diasingkan dengan cara menyisih. Yang pertama, cara mengayak. Cara menggunakan magnet. Cara mengapung. Dan cara menuras. Okey, ini 5 cara yang boleh digunakan untuk kita mengasingkannya. Dan cikgu ulang sekali lagi, kita dapat mengasingkan campuran dengan cara menyisih, mengayak,
menggunakan magnet, mengapung dan menguras. Itulah 5 kaedah yang boleh kita gunakan. Okey, semoga awak faham dengan penerangan cikgu ini.